Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan ngevlog Brewo Audio lagi dulur ya. Dan kali ini kita jumpa di Cafe Oma Deso dulur ya, yang berlokasi di Jedong Wagir Malang. Dan pada hari ini Brewo akan perform ya di sini dengan membawa 16 subwoofer inbound ya. Nah, ini lokasi saya ambil dari pintu masuk dulur ya. Ini kita akan menuju ke lokasi check soundnya Brewo dulur. Ini tempatnya bagus ya, cocok untuk nongkrong-nongkrong dulur, untuk ngopi-ngopi ya bersama teman-teman dan keluarga. Dan di sana Brewo audionya dulur. Nah, itu ya keren. Viewnya di atas gunung ini lur ya. Oke langsung saja kita intip ya, kira-kira amunisinya Brewo itu bawanya apa aja. Tempatnya keren dulur ya. Tempatnya ini hit ya. Untuk santai-santai, untuk nongkrong-nongkrong ini masuk ini lur. Oke, terpantau dari jauh. Di sana Brewo membawa dua jenis box dulur ya. Ada box planar 21 in speakernya RCF, dan ada juga box Kobri gitu loh ya. Untuk subwoofernya sendiri di sana ada berapa nih ya? 16 dulur ya. Itu yang kiri kanan itu 3 3 6, yang tengah itu 6, berarti 12, terus yang planarnya itu ada 4 ya, 16 subwoofer dulur. Lenrenya Brewo pakai dua lenre ya, ini asli sama lenre keramatnya Brewo dulur lainnya. Ini 16 subwoofer Brewo audio dulur ya. Di situ juga ada panggungnya dulu ya, itu panggung untuk dancer nanti ya. Kita akan coba naik nanti. Oke, dulu ya. Kita naik ke panggungnya dancer ya. Sama DJ, ini kalau nggak salah sama dancer sama DJ ya. Telur masih proses penataan ya. Ada Mas JB, ada juga Mas AGS telur. Duki jambitan Mas. Teko jambiro? Jam 1. Jam 11. Udah le sore kayak ndek ya. Bar maghrib. Enak anu nih ta Mas, DJ nih ta Mas. Enggak paham aku. Oh, panggatnya juga enak marai. Dancer tok kayak ya. Oke, dulur, kita intip amunisinya Brewo ya. Dapur pacunya Brewo tetap di sini pakai Paslab ya, NX 20.000 Pro. Ini adalah power balap ya. Power horror killer. Oke, untuk lenrenya ya, ini dulur ya, ini lenre keramat yang sangat terkenal ya, punyanya Brewo. Ini lenre legendaris ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ini dulu pasangannya ya, ini box planar ini. Untuk lenre yang berikutnya di sini ada asli VR36 ya. Di sini masing-masing ada 8 biji dulur ya, untuk yang keramat ini sama yang asli ini. Jadi totalnya 16 lenre ya. Jadi ini imbang dulur ya, 16 lenre, 16 subwoofer. Kita nanti lebih dekat dulur.
Ini tampilannya dari belakang sekilas seperti ini, dulur ya. Dan ini nanti panggung dancernya di sini, dulur. Ini panggung dancernya nanti kita coba naik ya. Kita coba naik ke atas, dulur. Wah, ini lebih, kalau dari atas ini lebih keren ya. Jadi view-nya kelihatan semua. Wah, ini view-nya sangat bagus ya, dulur. View-nya ini sangat keren karena ini ada berada di atas pegunungan, dulur ya. Tepatnya di sini di Cafe Oma Deso ya, yang berada di Jedong Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dulur. Nanti jenengan di samping bisa lihat cek soundnya Brewo Audio ini, bisa sambil ngopi-ngopi ataupun makan-makan ya, karena ini tempatnya sangat keren ya, sangat bagus, cocok untuk ngopi ya, cocok untuk bersantai, dan cocok juga ini nanti untuk pargoi bareng Brewo Audio. Ya, ini lightingnya Brewo ya, masih belum dipasang dulur. Ada beberapa ini ya. Untuk infonya itu Brewo nanti pakai berapa ya? 12 kalau nggak salah ya, 12 beam. Kalau parletnya itu saya kurang paham dulur ya. Nanti kita tengok lagi kalau udah ready dulur ya. Nih, view-nya keren dulur ya. Ganteng ini dulur. Itu yang di sana yang kelihatan dari sini itu Kota Malang ya. Itu yang di bawah ini kebun jeruk, dulur ya. Terus yang di bawah sana itu sungai, jurang. Pemandangannya bagus, dulur. Ini apalagi kalau malam ya. Nanti kelihatan sekali ini gemerlapnya lampu ya. Gemerlapnya lampu Kota Malang dari sini nanti tentunya sangat keren ya. Kalau cuacanya nggak mendung itu pasti pemandangannya bagus sekali, dulur. Oke lor ya, kita turun lagi, kita lihat-lihat ke bawah. Wah, ini cukup tinggi lor ya, apanya? Lokasinya nih cukup tinggi, cukup curam ya. Tangganya sendiri berada di sebelah kiri ya, dulur. Saya kira yang di sana tadi ada, ternyata nggak ada ya. Dan ini dulurku ya, penampilannya Brewo sekilas dari depan, dulur. Seperti ini ya. Kita ambil titik tengahnya ya. Poin tengahnya dari sini lah, kurang lebih seperti itu, dulur ya. 16 subwoofer Brewo Audio. Ini kafenya dibangun terus lur ya. Dibangun terus sampai maksimal ya. Dan di sini juga disediakan beberapa spot tempat untuk nyantai lur ya, untuk ngopi. Ada beberapa lur, ada ini juga ya. Terus di pintu masuk tadi. Terus di sini juga lur ya. Keren tempatnya. Monggo dulur yang mau merapat ya, yang mau kesini silakan. Untuk harga parkirnya itu kalau nggak salah 20 ya, untuk harga masuknya 5.000, jadi totalnya itu 25.000 dulur ya. Untuk lebih jelasnya mari nanti kita coba ya, temui salah satu penyelenggara ataupun panitia sini.
Dan untuk truknya brewok sendiri nggak muat ke sini loh ya. Makanya biasanya parkirnya di dekat son, kali ini belum ada ya. Atau mungkin nggak bisa masuk. Nanti untuk di tempat penontonnya disediakan ini tuh loh ya. Jadi ada beberapa tingkatan nanti. Enak lor, yang paling enak ya dari atas ini ya. Paling dari sana enak ya, sambil ngopi-ngopi dari sana enak tuh lor. Oke tuh lor ya, itu aja informasi dari saya. Mudah-mudahan. Mas, HTM-nya pinter mas. HTM, harga tiket masuknya berapa? 30. Kira-kira ya. 30. Parkirnya berapa? Itu sama parkir atau? Sama parkir. Oh. Masuknya 20 ya, Mas. Parkirnya 10. 10. Oh iya, terima kasih, Mas. Itu tadi dulur ya. Informasinya dari Mas pakai HTM-nya 20 ya. Terus parkirnya 10.000. Jadi dengan 30.000 kayak ini ya. Kurang lebih 25 sampai 30.000 jenengan siapkan itu nanti ya. Ya mending disetiapkan budget lebih lor, biar nanti nggak ini ya, nggak kecelek ya, antisipasi aja. Tapi cukup murah lor ya untuk check sound kali ini, karena tempatnya ya, di samping tempatnya ini sangat bagus lor ya, dan soundnya juga Brewa Audio. Oke lor ya. Terima kasih, itu aja info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan jalur ya. Coba lihatlah itu pintu masuknya di sana lor. Tapi yang ini ditutup ya, pintu utamanya itu nanti dari sana, yang sebelah kanan ya. Itu yang dari sana lor. Ini semua ini tempat-tempat nyantai itu loh, tempat-tempat nongkrong. Ya nanti kalau kesini bisa pilih-pilih tempat sendiri itu loh. Nah itu pintu utamanya dari sana itu loh. Ini banyak spot untuk nyantai. Oke dulur, matur nuwun. Kita lanjut lagi nanti ya. Ini kolam renang ya lor. Kita. Lagi alami ya. Nah itu pintu utamanya lor ya.